Nah, ini dia yang gue tunggu-tunggu, guys. Oh, Jimin enak banget falsetonya, guys ya. Emosinya itu dapet banget, guys. Oke guys, balik lagi sama gue Febrian Surya di Sarjana Musik React. Apa kabar semuanya para ARMY? Ini by the way, sorry banget ya, gue baru mereaction BTS lagi guys ya. Nanti kemungkinan ke depan gue akan lebih sering untuk mereaction BTS ya. Dan untuk video kali ini merupakan request dari kalian teman-teman, dari para ARMY, yaitu adalah BTS Performs Blue and Grey MTV Unplugged Presence ya. Di sini ada tulisan Unplugged, yang harusnya pada saat ada penulisan unplugged ini, itu artinya mereka tuh bener-bener live ya guys ya. Jadi no lip sync guys, nggak ada playback, nggak ada apa-apa, jadi bener-bener mereka tuh live ya guys di sini ya. Dan thank you banget untuk para ARMY yang udah ngasih gua referensi di DM gua, di comment section gua, dimanapun. Dan link-link yang kalian kasih itu udah gua simpen semua untuk menjadi referensi gua ke depannya ya. Oke deh guys, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita tonton bareng-bareng ya. Kita lihat ini seperti apa guys live-nya BTS yang Blue and Grey ini. Langsung aja kita tonton bareng-bareng di Sarjana Musik Ria. Alright. Oke, siapa ini? Oh, itu Jin kah? Oh iya, benar ya. Oh, suaranya deep banget. Oh, sepertinya mereka tuh kayaknya di studio gitu ya. Di studio tapi ada kayak ilalang-ilalang gitu guys di bawah tuh. Dan ada lampu-lampu gini nih, lucu juga nih. Oke. Oh, ini Jungkook ya. Oh. Whispernya gue suka banget sih. Jungkook itu tuh emosinya itu dapet banget guys. Ulang dikit. Oh, agak ini ya, di awal ini mereka bernyanyi bener-bener tuh berbisik ya semua, si Jin dan si Jungkook ya guys ya. Jadi tanpa terlalu berpower, mereka di sini tuh bener-bener pakai emosi nyanyi ya guys. Oke. Okay. Oh, siapa ini? Oke. Okay. Oh, rapnya. Oke. Oke, untuk rapnya dia pakai ini ya, lebih pakai deep voice-nya dia ya. Dan itu speednya itu bagus banget guys ya. Dan dia tuh bisa ngejaga di situ guys. Oh. Oke. Dan ini kayaknya bener-bener tuh musiknya unplugged ya guys ya. Karena untuk musiknya kayaknya cuman kahon sama gitar nilon doang nih guys. Oke. Jin lagi ya. Jungkook. Oh. Nah, ini dia yang gue tunggu-tunggu guys. Jimin ya, suaranya tinggi banget nih guys. Oh. Oh. Agak ditekan di situ. Agak ditekan di situ ya. Asik. Oh, ini si Jin ini suaranya tebel banget tuh guys ya. Paling tebel ya, kayak no. Cuman dia nggak berusaha seperti itu. Memang pita suaranya seperti itu guys ya. Oke. Oh, sebentar. Apakah gua salah guys? Tadi itu entah Jin atau siapa guys namanya ya. Ini by the way, sorry ya para ARMY ya. Kalau gua masih salah ya, mohon maaf guys ya. Kalian boleh komen di bawah ya, koreksi gua. Oke, ini yang Jin, yang tadi itu V ya. Betul gak? Oke. Oh, Jimin enak banget falsetonya guys ya. Dia memang rajanya falseto guys.
Asik. Betul deh guys, yang kanan ini V ya. Oke, ini gue lupa lagi yang rap siapa namanya. Oke. Dia tetap ngejaga untuk di deep voice di bawah, guys. Tetap ngejaga di bawah terus ya. Oke, RM. Nah, dia udah RM ini udah mulai di middle nih. Udah lebih agresif nih. Oke, lebih ditekan ya kalau si RM ini ya. Oke, bertuju mereka. Tetap ngejaga guys, tetap ngejaga emosinya di situ tuh guys. Alright. Mulai falsetonya. Asik. Oke, Jin, yang tadi V, gue kayaknya udah mulai bisa bedain. Kalau V itu kayak lebih tirus gitu ya. Ini musiknya sebenarnya nggak terlalu macam-macam guys, bener-bener simple. Gue tadi tuh dengernya banyak banget gitar nilon, abis itu ada kahon, dan kayaknya sependengaran gue di sini nggak ada string ya, lebih ke pad sama organ gitu guys. Keren banget ini ear monitornya, ada RM tulisannya guys, custom loh ya guys ya. Masuk beatnya di situ. Oke. Ini malah mengingatkan gue beat-beatnya kayak psychedelic music gitu ya, yang agak snare-nya tuh agak basah banget tuh guys. Pas itu ya guys. Alright. Oke, tapi emang ganteng sih guys dia ya. Pantesan kalian pada suka ya. Dan suaranya oke loh guys. Oke. Wah, ini kayaknya lagunya. Ini Blue and Grey ini kata temen-temen untuk para ARMY ini lumayan intim guys lagunya ya. Untuk kalian ya. Oke, nice. Oke guys, ini sudah selesai Blue and Grey. Ini menurut gue lagunya memang tidak terlalu macem-macem. Dan mereka tuh tetap ngejaga emosinya tuh tetap di bawah. Terus dia tuh gak terlalu banyak main dinamika yang terlalu ke atas guys ya. Dan yang paling kenceng itu dinamikanya menurut gue pada saat si RM tadi itu nge-rap ya. Itu bener-bener diteken banget ya. Dan karakternya itu gue suka banget si RM. Karena karakternya itu bener-bener tuh kayak tegas gitu guys ya. Dan sama Jimin tadi juga keren banget itu untuk masalah di falsetonya ya guys ya. Dia tuh banyak banget untuk ngedoublein tema-tema yang dinyanyiin sama member lainnya. Tapi si Jimin ini dia ngambil lebih ke falseto atasnya guys ya. Jadi untuk komposisi vokalnya menurut gue bener-bener lengkap dan tebel gitu guys. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Untuk kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya ya. Dan juga untuk para ARMY, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya mereka juga bisa menonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain notifikasinya karena setiap hari jam 5 sore akan ada video baru untuk kalian. Oke deh guys, kalau gitu video hari ini sampai sini aja dulu. Gue Febrian Surya dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik Reaction selanjutnya. Bye-bye!